Talk, balik lagi bersama iTrip ID. Namo Sira-Sira merupakan tempat pemandian alam yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tempat pemandian alam ini memiliki air yang jernih, bersih, dan pohon yang rimbun di bagian sisi membuat suasana menjadi sejuk. Pengunjung yang datang dapat menikmati segarnya air sembari dikelilingi hutan yang hijau. Tak hanya itu, air yang mengalir juga ada yang deras dan berbatu yang cocok untuk area arung jeram. Pemandangan yang hijau serta panjangnya sungai menjadi kelebihan di antara tempat pemandian lainnya. Hutan hijau di sini pun sering dimanfaatkan oleh wisatawan sebagai area trekking. Daya tarik yang dimiliki Namo Sira-Sira. Sudah tidak diragukan lagi, kalau pemandian alam satu ini memiliki air yang sangat bersih, sebab pengelola dan wisatawan yang datang sepakat untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tak hanya bersih, namun juga luas, jadi sangat cocok sebagai area berekreasi bersama keluarga. Wisatawan dapat menikmatinya dengan berenang atau sekadar berendam. Pernahkah Anda membayangkan berendam di air yang bersih, sekaligus dikelilingi oleh rimbunnya pohon hijau dan asri? Tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkannya. Anda bisa berkunjung ke Namo Sira-Sira. Di sini Anda seakan berendam di Sungai Bak Negeri Dongeng. Alamat lokasi Namo Sira-Sira. Namo Sira-Sira adalah objek wisata favorit di kala cuti dan libur sekolah datang. Wisatawan yang datang ada yang berasal dari dalam maupun luar kota. Objek wisata alam ini berlokasi 18 km dari pusat kota Binjai, Sumatera Utara. Akses jalan menuju lokasi mudah dilalui karena sudah beralaskan aspal. Namun, ada sedikit jalan berbatu sepanjang 1 km sebelum wisatawan menemui pintu masuk. Waktu tempuh menuju lokasi kurang lebih 90 menit dari Kota Medan, tergantung jumlah wisatawan yang datang. Kegiatan yang menarik dilakukan di Namo Sira-Sira. Tempat wisata Namo Sira-Sira memiliki lokasi yang luas. Spot untuk berendam dan berenang pun ada tempatnya tersendiri. Bagian yang memiliki tinggi air yang cukup dalam sangat cocok digunakan untuk berenang. Sedangkan pada bagian yang tidak begitu dalam, yaitu hanya sekitar pangkal lutut, sangat disarankan untuk wisatawan yang hendak berendam dan bermain air dengan buah hati. Di sini pun terdapat area untuk wisatawan yang menyukai rafting. Area yang berbatu dengan arus yang sangat kuat, cocok untuk bermain arung jeram. Wisatawan yang ingin merasakan pengalaman rafting dapat menyewa fasilitas yang disediakan oleh pengelola. Lokasi wisata indah ini dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan hijau, serta jalur yang sedikit menanjak seperti halnya bukit. Fasilitas yang tersedia di Namo Sira-Sira lengkap. Fasilitas umum seperti halnya musala untuk Anda yang akan menunaikan kewajiban. Toilet, tempat parkir yang luas sehingga wisatawan tidak perlu khawatir kehabisan tempat parkir. Kamar ganti bagi yang ingin mengganti baju selepas berendam. Dan berenang serta berbagai warung makan untuk Anda yang lapar selepas bermain di wisata alam ini. Fasilitas penunjang pun disediakan pengelola di sini. Seperti halnya peralatan untuk arung jeram, ban untuk Anda yang hendak berenang. Perlengkapan trekking juga disediakan lengkap di sini. Dengan semua fasilitas yang tersedia, pantas saja kalau banyak wisatawan yang rela berkunjung dari luar daerah demi menyambangi tempat ini.
Demikianlah beberapa hal mengenai Namo Sira-Sira di Langkat yang mungkin dapat Anda tuliskan di daftar destinasi wisata. Daya tarik yang disuguhkan oleh pemandian alam ini sangat indah. Anda dapat melakukan aktivitas trekking, berendam dan berenang, serta ada spot air yang deras dengan bebatuan yang sering dimanfaatkan untuk arum jeram. Fasilitas yang disediakan pun sangat lengkap.